polisi mengambil sejumlah sampel dari sisa-sisa kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara. Ya, Polda Sumatera Utara ini belum bisa memastikan penyebab kebakaran rumah wartawan yang tewaskan 4 orang tersebut. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan tim Inavis Polres Tanah Karo beserta Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Karo. Dalam penyelidikan ini, polisi juga mengambil sejumlah sampel sisa kebakaran untuk mengetahui penyebab kebakaran rumah wartawan. Sementara terkait dugaan rumah korban dibakar orang tak dikenal, polisi masih menyelidiki hal tersebut. Sebab menurut Kabit Humas Polda Sumatera Utara, mereka bekerja berdasarkan bukti bukan opini. Proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus ini masih terus berjalan. Polisi bekerja tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tidak berdasarkan opini ataupun asumsi, tetapi semua ingin kita buktikan secara ilmiah. Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas dalam kebakaran disebut gencar memberitakan judi dan peredaran narkoba di Tanah Karo. Atas hal tersebut, muncul dugaan rumah korban dibakar orang tak dikenal. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial, gerak mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini, Bang? Apa dan kenapa agar terjadi simpang siur? Ya, biar tidak jadi simpang siur di kalangan ini, di kalangan masyarakat. Terkait peristiwa dugaan pembakaran rumah wartawan oleh orang tak dikenal, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengutuk hal tersebut dan meminta polisi untuk usut tuntas peristiwa tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.